Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Saung Nusarasa. Hanya boleh Nusarasa yang boleh di sini, yang enggak Sarasa silakan menjauh. Karena di sini banyak penggodanya, banyak cobaannya. Yang kuat sendiri silakan menyendiri, yang mau berjamaah mari kita ke sini. Malam ini penantang kita adalah Haji Apang, salah satu cucu dari Syekh Abdul Jalil yang selalu menantang dan tidak pernah kalah. Karena yang nantang udah habis ilmunya. Terus kemudian ada pembina pengasuh dari Majelis Sawung Nusarasa. Nah, ini Abah Nandang Sembada Putra. Sekaligus apa ya? Jabatannya banyak sekali. Pokoknya dia selalu menantang dari cocokmologi. Nah, kemudian di sini nanti ada yang lain. Bagian anu memotong-motong kata-kata. Ustadz Ferry. Nah, ini bagian debat ya. Ilmunya pasti di ilmunya fikih. Nanti kalau enggak sopan ya etika, tinggal tata krama. Enggak itu bubar. Ya, dari malam ini kita ngaji kliwon, ngawantong kliwon bersama tiga pembina Majelis Sawung Nusarasa. Ada Pak Haji Apang, ada Mang Nandang, ada Mang Ferry. Nah, ini saya laku penanggap ada Mbah Roni ini, Habib. Habib ini asisten Habib Novel. Nah, ada juga ini pendebat kita dari Wira Utama, Bah Asep. Bagian panggilan alam, panggilan jiwa. Dipanggil alam mayat. Ya. Ada juga Mang Bombom. Nah, ini Mang Bombom biasanya Entok. Ngambil jalan tengah Mang Bombom. Nah, kemudian ada ini dia. Ngapalin namanya juga susah. Muslim Ridwan. Ya, Muslim Ridwan. Simbolnya begini. Jadi ini surga banget. Ya. Ini surga jangan lupa kalau ada nama Muslim Ridwan. Nah, ini orangnya. Kamera coba. Nah. Beliau tokoh pemuda di Kabupaten James yang sudah malang melintang di banyak kegiatan. Salah satunya Karang Taruna. Kemudian santunan yatim piatu dan sebagainya. Dan ini juga ada saudara kita dari Kalipucang. Nah, ini dari Kalipucang, kamera ke Kalipucang. Jawa Sunda, Mas? Sunda. Sunda. Nah, ini toko Kalipucang yang malam ini ikutan sanjang ke sini. Sanjang ya, kliwonan. Samping depan saya ada Mang Ade, ini toko Tayo. Nah, ini dia nih. Nah, ini. Pilot, ini juga pilot langit nih. Nah, ini Mang Ade ini penggerak Tayo Galuh Ciamis ya. Dan gelarnya sudah punya gelar Habib. Belum, karena belum lulus. Karena belum lulus. Lagi diuji apakah Mang Ade bakal naik kelas atau jalan di tempat. Ya, nanti kita lihat setelah 2024 ya. Kalau 2024 kita naik derajat, ya kita akan ganti Tayo baru. Amin. 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 Ya, amin semuanya. Antar ngawangkong kita persilakan kepada Kiai Haji Apang. Silakan Pak Haji, temanya apa? Kliwonan ini. Agak keras karena ini agak jauh. Siap. Pak Haji, monggo Pak Haji. Santai saja Pak Haji. Ini kita ngawangkong saja. Belum ada judul. Ah, belum ada judul. Judulnya belum ada judul. Oke. Sapa dong, sapa Bung Asyik dulu. Hup, belum ada judul. Bahasanya gitu. Hup, belum ada judul. Sok atau masuk? Oke. Okay. Sekarang judulnya belum ada judul. Nah, ya, pemberi udah. Oke, okay, mana nang sebagai penantang? Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Supi dimanapun berada, sampurasun salam Sunda, kula nuwun salam Jawi, salam sejahtera, salam kebajikan dan salam rahmat lil alamin. Jadi ini kebetulan kita lagi ngewangkong di malam Kliwon. Nah, ini kan judulnya Malam Sedul Ayam atau kata orang sama Malam Jumat Kliwon. Biasanya Jumat Kliwon tuh identik dengan klanik, Bang. Oh gitu. Ada bau mistik-mistik gitu, apalagi sudah pegang dupa. Maka di saung ini saung orang-orang sesat lah. Dan bersyukurlah saung orang-orang sesat penghuninya di sini. Karena pasti orang sesat akan bertanya. Insya Allah yang sesat akan sampai. Karena pasti yang sesat itu akan bertanya. Jadi obrolan saung ini belum
ada judul. Belum ada. Tapi judul. Sudah begini ada 5 nih judulnya nih. Ada 5. Intinya di malam ini kita bersyukur nikmat kepada Yang Maha Kuasa berada di Sawung. Nah, tadi sudah diutarakan oleh abang kita Resi dari Kesupian yang punya channel Bang Supi. Ini begawan beliau. Begawan Sang Hyang Supi. Galuh. Jadi kita bersyukur nih. Alhamdulillah juga tadi sudah ada acara kita sama-sama menyaksikan ada acara rutinan di bagian majelis ini, yaitu setiap bulan ada acara santunan, istighosah, doa bersama bersama anak-anak yatim piatu, kaum salim dan berkah. Kita lanjutkan begadang. Kalau kata bahasa orang Jawa apa, lek-lekan ya, Bang? Lek-lekan kita. Lek-lekan. Melek. Hah? Lek-lekan. Lek-lekan. Lelean gitu. Lelean. Nah, itu melek dari kata bahasa melek itu artinya begadang kata Bang Romo Irama. Intinya kita ngobor, ngobor tentunya. Belum ada judul. Karena belum ada judul. Ya. Berarti judulnya ngobor. Oh, pindah topi. Judulnya ngobor nih, Mang Ade. Nah, yang ngobor itu berarti kan harus ada cahaya. Nah, kalau Mang Ade ngebor. Jadi alhamdulillah bersyukurlah. Saya selaku bukan kupuhu tapi ya. Artinya apa ya? Disebut kolot. Pokolotin gitu. Kalau bahasa Sunda itu lah. Jadi kita masih belajar dan alhamdulillah dalam silaturahmi di malam Kliwon ini Prakarsa, Bang Supi juga rekan-rekan dan saya alhamdulillah ada dipertemukan dengan artinya paguyuban wira utama. Jadi ada salah satu sejarah tentang leluhur yang ada di wilayah Cibatu yaitu Pangeran Wira Utama atau Raden Wira Utama. Dan ini juga Pak Asep sama. Kalau ini dari Kedayakan ini sebetulnya, maka Kedayakan itu daerah Brebes Tegal itu. Alhamdulillah dia lagi nyantri di sini, Pak, lagi nyantri. Cuma gurunya kuburan, karomah. Karena Majelis Ilmu Salasa bukan tempat menimba ilmu, tapi kita membahas tentang keilmuan. Ya tinggal masing-masing pribadinya aja, karena semua juga tertuju kepada mencari kemaslahatan, kemanfaatan untuk hidup diri dan akhirat kelamnya. Saya justru bangga, saya menantang, bukan menantang ya, kita bisa dialog dengan salah satu saudara kita ini, saya sudah kasih jabatan, ini beliau itu, dan disaksikan oleh pangeran dari Cirebon, beliau ini adalah Panglima Jagabaya. Insya Allah nanti Panglima Jagabaya akan punya gerakan. Kebetulan sekali itu dengan tokoh pemuda kita, yang dari Linggasari, otomatis yang namanya Jagabaya Linggasari itu kan rentetan daripada sejarah. Jadi saya aturkan lagi dulu buat Pak Kiai, ini Romo Kiai. Apakah judul di hari ini Ngawangkong itu mau berbicara tentang Alpagama, teologi, atau mau berbincang-bincang tentang kopi? Kopi paste, yang judulnya kopi paste. Kopinya mahasiswa. Insya Allah itu mulai dari ide, saya masih mah nyundulan gitu. Oh, jadi saya kembalikan lagi atau ke abang yang punya ide. Oke, kita kepada penantang berikutnya. Mang Ferry, silakan Mang, apa ini judulnya? Mau dari tiga sopan santun, beretika sudah ya. Nah, ada lagi nggak judulnya yang lain? Mungkin di malam ini kita setelah tadi yang berjibaku berjuang mengadakan acara membuat sukses, nah, kita malam ini bersantai ria, bersantai ria. Jadi bersantainya ria, nah, tapi ria di sini bukan ria pengen lihat orang. Nah, bahasanya ria di sini ceria, nah, tapi ecenya nggak ada di sini, gitu. Ecenya belum ada ya, belum ada ya, belum ya, belum ada. Belum orang. Ceria, gitu kan. Jadi cerianya belum ada. Nah, di sini kita ya happy-happy saja, kita membahas yang terjadi tadi siang dan planning. Kebetulan ada Pak Ketua Pemuda yang selalu memberi support ya. Di sini harus lebih greget gitu lah. Nah, apa yang terjadi kita kaji. Nah, yang tadi siang kita kaji hari ini ya untuk masa depan itu. Karena cerianya belum datang. Nah, supaya nanti bisa ketawa jadi cerianya ada. Itu mungkin itu Bang. Okay. Itu sementara Bang ya, karena cerianya belum ada sekarang dari penanggap.
Biasanya nyambung sama Mbak Asep, Mbak nyambung sama Mbak Asep. Tokoh pemuda gimana nih? Nah ini ada, kalau ngomong pemuda Om, ini indeks kepemudaan Ciamis itu di bawah. Ternyata pemuda dimodali berapapun nggak naik. Cara berpikirnya nggak naik, usahanya nggak naik. Ini problem. Kemarin saya buka anggaran, ada 100 juta untuk menaikkan indeks kepemudaan. Ternyata pemuda Ciamis HS. Mungkin terlalu banyak zikir kayaknya. Nah itu problem. Nah ini bagaimana menaikkan indeks pemuda supaya kreatif. Ini kisah beneran ini. Lagi problem ini. Jadi setiap kegiatan pemuda itu mengangkat indeks. Nah ternyata di Ciamis pemudanya banyak. Semuanya enggak kreatif, tidak punya gerakan yang bisa menaikkan. Indeks ini nanti berpengaruh kepada pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Nah, pemuda ini tidak bisa menjadi pemicu daya beli masyarakat Ciamis. Makanya saya selalu bilang ke Mang Bombong, andaikan Mang Bombong pemuda, itu indeks pemudanya naik. Karena apa? Punya entok. Nah, karena Mang Bombong udah enggak pemuda, ya kita enggak kaitkan dengan indeks tadi ya. Nah, ini problemnya serius karena anggota dewan belum pada bahasin Om. Gimana Om? Silakan Om. Tiga Om, problem pemuda, pendidikan, kesehatan, daya beli. Yang ditingkatkan sekarang adalah daya beli. Pemuda ini konsumtif tapi nggak bisa ngasilin duit, misalnya ngabisin. Gimana Om? Jadi kalau pemuda mah memang harus ngebisin dulu dulu ya. Gitu ya. Jadi ini kan kita jom. Jadi kalau nanti sempat baru berpikir. Sebenarnya tuh bukan gitu Pak. Jadi kalau pemuda itu karena pintar-pintar, jadi banyak paham. Banyak paham dilakukan di warung-warung kopi dengan secara pribadi. Makanya tadi udah dibahas sama Mang Nandang. Judulnya ngopi. Sebenarnya intinya kurang ngopi bareng. Jadi kalau di pemuda tuh nggak ada istilah rapat. Seharat sekarang ini harusnya untuk mengundang pemuda tuh, mengundang pemuda ini dia dibawanya dengan cara ayo ngopi, gitu. Ngopi bareng. Jadi dari hasil kopi bareng itu bakal muncullah ide-ide atau gagasan atau apa yang terpikirkan di mereka masing-masing untuk disampaikan ya seperti ini. Ya, kalau di sini mungkin judulnya ngawangkong. Pemuda kolot kan? Nah, alhamdulillah. Kembali ke program yang dulu akhirnya mengurangi kemiskinan. Jadi betul nggak? Jadi pemuda itu harus membantu program pemerintah di hal mengurangi kemiskinan. Nah, tinggal binaannya seperti apa. Nah, contoh salah satunya, alhamdulillah Karang Taruna kemarin punya binaan yang sering kita bahas ya, dan memang baru di situ kita meluncurkan program Entom. Karena Entom ini di masyarakat harganya sekarang cukup lumayan. 100.000 sampai 120 ya Pak Bombom, apalagi kalau jaluna itu jantannya udah ukuran yang besar ya Pak Bombom ya, itu bisa sampai 200-250. Dan kelebihannya kita ternak entok, pernah saya ucapkan waktu itu bahwa entok itu kebal penyakit dan tidak ada musim, beda dengan ayam, ikan, gitu kan, datang musim kemarau udah, gitu kan, hasil panennya bukannya dibelikan lagi persiapan ke ikan, kepake kan. Kalau entok itu istilahnya tidak mengenal hujan, tidak mengenal kemarau. Banyak lagi lah dengan program seperti penanaman apotek hidup, gitu kan, penanaman apotek hidup. Sebenarnya itu perlu dilakukan dengan modal yang sangat kecil. Keuntungan yang lumayan. Kita bicara kalau apotek itu seperti bawang dan lain-lain itu kan tidak memerlukan tanah luas dengan polybag, apalagi kalau kita punya lahan dengan lahan kecil aja, kalau bawang itu kan tidak memakan tempat lah. Jadi dengan
kira 10 bata juga tidak harus pakai hektar-hektar lah, itu bisa terjadi lah lumayan. Kembali lagi ke arahan pemuda yang tadi kata Bang Tio ya, Bang Tio di sini ya, namanya terlalu banyak ya, lima namanya. Iya, lima. KTP-nya satu ya, Pak. Lima namanya. Jangan salah tanggap. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan bantuan baik dari pemerintahan daerah ataupun aspirasi dewan tadinya ngikut-ngikut tentang dewan. Sebenarnya itu ada dikeluarkannya anggaran. Cuman memang belum merata lah ya, dikeluarkan anggaran. Cuman pemantauannya itu yang kurang. Jadi bukannya tidak ada greget, bukannya tidak ada hasil, cuman pemantauannya. Kalau saya perhatiin kan rata-rata yang nominal itu di bawah 100 itu pemantauannya tidak ada. Jadi kalau udah dapat uang 50-30 juta ya tinggal bikin LPG aja gitu kan. Tapi tinggal bikin LPG aja. Jadi kalau itu memang dipantau minimal kan mereka itu kan tidak meminta hasil. Kalau dipantau ini dikemanakan. Ini khusus untuk ini nih, khusus untuk pergerakan pemuda lah dari pertanian, mau ke cabe, mau ke bawang atau mau apa aja atau mau ke peternakan. Kalau itu dipantau insya Allah akan menghasilkan. Masalah untung rugi kan mereka tidak meminta pipit ya, tidak meminta. Cuman saya lihat hanya survei ya sekilas aja gitu, dan pemantauan dan pelatihannya itu tidak ada itu yang sehingga membuat pemuda akhirnya hura-hura mohon maaf aja ya, gitu kan. Jadi dengan uang sekian mereka bisa melakukan kegiatan apa saja lah. Rata-rata itu yang pengajuannya untuk ini, untuk pertanian atau peternakan, rata-rata kalau memang tidak disurvei dan tidak dikawal itu akhirnya larinya ke kegiatan, sehingga penghasilannya itu, tujuan kepemudaannya itu tidak ada. Jadi dari semenjak sekarang kalau bisa untuk kaum pemuda nih, karena kaum pemuda ini kan rata-rata bilang orang garda terdepan, ya kan, garda terdepan. Jadi ayolah, garda terdepan itu tidak hanya mudah diucapkan aja garda terdepan gitu, karena namanya juga pemuda ya memang garda terdepan gitu. Jadi lahirlah sampai lahir sumpah pemuda ke ayah sumpah kolot gitu. Terlahirlah sumpah pemuda, gerakan kepemudaan itu yang harus kita bina dengan cara yang ngopi bareng. Mungkin sementara segitu dulu. Ya, oke, luar biasa ya, sahabat-sahabatku. Jadi serius banget ini. Belum ngawantong ya? Belum keluar cegagaknya ini ya. Jadi serius ya. Kembali kan Pak Subari udah mulai melintang di Tasik. Kan di Tasik beda. Kayaknya pergerakan pemuda di Tasik itu kelihatannya seperti mereka melihat kegiatan berhasil, kadang-kadang seperti nganggur, tapi orang-orang Tasik itu punya penghasilan loh pemuda-pemudanya. Gimana kan Ferry yang sudah malam lintang di Tasik? Aduh, berhenti dulu nih makannya. Berarti tapi gantian kesel, kan? Karena makan salah. Gantian. Saya makan juga. Karena itu tadi makan salah, ada... nah, ini salah gitu. Kesel gitu, karena salah. Ini salah satunya ya, kami merantau di Tasikmalaya. Oh, jadi perantau? Kami terlahir di Ciamis, merantau ke sana. Tadi berguru dan mempelajari. Hijrah itu harus, ya, karena di sana ada kultur yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, budaya yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Ya, itu salah satunya. Setelah ya, kita menggali, ya, dalam resisi kehidupan yang dipelajari dan ambil positifnya. Di wilayah Tasikmalaya itu pemudanya cukup ya aktif ya, dan di sana konsumsi publiknya cukup heterogen ya.
karena pengembangan ekonomi kerakyatannya cukup luas. Contoh salah satunya ya, ada bahasa pola makannya bintang 5 disajikan di kaki 5. Anak-anak sering nongkrong. Nah, tapi setiap kita di Ciamis itu enggak ada. Jadi seakan Ciamis itu makanannya mahal-mahal. Ya. Karena disajikannya di toko kayak gitu. Adapun ada yang di kaki 5 ya makanan khas biasa-biasa saja cara penyajiannya. Padahalnya makanannya enak-enak. Ya itu. Di Tasikmalaya ada satu greget yang mungkin ya dia dipelajari nih sama saya. Tatkala makanannya biasa, disajikannya seperti di bintang 5. Harganya biasa saja. Ya itu yang diminati sama anak-anak pemuda. Dan apa? Jadi tadi kata Pak Ketua ngumpul-ngumpul di sana bukan ngopi saja, tapi sambil bincang-bincang ya makan cemilan. Nah itu salah satunya. Itu mungkin enggak saya. Terus dalam kehidupan kebiasaan seharinya yang tadi mereka bersifat berkoloni, mengumpulkan dana untuk memacu tadi. Misalkan ngumpul-ngumpul, kamu punya tempat, saya punya roda, ada yang dagangnya, kan kayak gitu. Itu salah satunya. Itu ide, gagasan-gagasan itu muncul, gitu kan. Nah, semoga di Ciamis ini juga banyak muncul ide gagasan itu untuk bisa ya mengkolaborasikan. Nah itu salah satu yang mungkin yang dipelajari. Itu benar. Tapi dalam kehidupan kita nih, saya pribadi untuk tatkala kita bertemu dengan anak-anak jalanan, tatkala kita bawa apa ya berkesinambungan dengan orang-orang yang punya uang, mengapinya banyak yang menyepelekan gitu. Tapi tatkala kita gali potensi, salah satunya mungkin kita bawa salak ini jauh dari Jawa, tapi mereka mau produktif, mereka menghasilkan. Tapi setelah menjadi usaha dan menjadi pengusaha, baru dihargai. Mungkin itu salah satunya. Itu jadi pembelajaran bagi saya. Mungkin gitu bang. Okay. Nah, gitu. Lanjutkan makan salah. Tadi takutnya keselok gitu. Kembali ngawang. Ngawangkong. Nah, ngobrol-ngobrol gini, kayaknya semua pembicaraan ini nggak akan abdol kalau nggak ada tinjauan teologis. Nah, dari pesantren gimana ini? Ada nggak ayat yang nyuruh pemuda leha-leha kerja keras Pak Japang? Takutnya pemuda kita itu meniru saya senang tidur tapi banyak duit. Ayo Pak Ji, silakan. Jadi anu ayeuna termasuk ya teh cuma imbas orang mahir saya imbas. Dapur detikin cita-cita teh jadi pilot. Jadi keluar tina jalur, kita ngaji kalahkan hari gitu. Lain kita ngaji teh singkung umat atunya umat teh eling-eling gitu. Jadi nu utamana pembentukan karakter. Hai jadi pemuda mah mah dan terus atlet lamun dina ieu mah. Jadi teoretiknya itu di asupan ilmu-ilmu anu senantiasa ngasupan karena dirinya bisa mawa guru anu waras gitu. Akhlak gitu. Akhlak di mana-mana. Karena orang kira imbasnya tadi gitu. Kan mudah-mudahan gitu tak. Akhirnya udah lepas pemerintah Cina bisa jadi ngait ke kolon-kolon dan budak-budak di etaket kebukana ayah agamaan lah gitu. Sebab ayah ilmu agama mah dunia pasti tercakup. Contohnya bang pare jajaguan mah jadi. Aduh. Itu alas. Oh, oke. Bisa disambung lagi. Berat berarti tema malam ini ya. Sahabat-sahabatku, ternyata Kliwon ini beda hawanya dengan di luar Kliwon. Ya. Begitu dikasih Kliwon, Pak Haji Apang tercapai tang. Tapi saya masih menyimak ini ada Putri Noong katanya. Ya, silakan. Okay.
Jadi pembicaraan malam ini tema pemuda itu tema yang berat karena pemuda tadinya di garda depan. Sekarang kebalik, orang tua nggak mau di belakang, pengennya di depan terus, selalu di depan. Sehingga banyak pemuda yang nggak kebagian lapak. Yang di jabatan tidak mau mundur. Yang jadi anggota dewan bisa 6 periode. Nanti kebongkok. Yang jadi pengusaha nggak nularin ilmu kepada yang muda. Gitu. Itu berarti polemiknya ya, Bang? Itu, jadi sebenarnya kita ini terjadi keterputusan apa ya, regenerasi peningkatan kapasitas pemuda. Jadi kalau ada pemuda bodoh itu orang tua sekarang, maksudnya orang yang sudah tua itu enggak ya biasa-biasa aja mereka. Jadi padahal yang dibenci oleh Al-Qur'an, janganlah kau meninggalkan generasi yang lemah. Itu Qur'an loh, enggak bisa dibantah. Kita harus meninggalkan generasi yang kuat. Nah, bagaimana pemuda akan kuat kalau proses regenerasinya, mohon maaf gitu lah, kakek-kakek kita, orang tua kita ini ya terlupakan ya, menyiapkan generasi-generasi yang kuat. Dan saya melihat begini, Pak Haji, ada proses apa ya, terus-menerus yang membuat pemuda itu nggak berkutik sekarang. Jadi pemuda-pemuda kreatif itu lahir dari pemasungan, dari tekanan yang tadi bertubi-tubi, nah muncullah pemuda berkualitas. Pertanyaannya, pemuda yang nggak berkualitas ini siapa yang menggarapnya? Nah, pemuda-pemuda yang nakal itu kan tadinya tertekan ya, karena nggak mampu mengatasi, nggak mampu komunikasi, sehingga dia memilih jalur jahat. Sehingga penjahat-penjahat itu kalau dilakukan anak muda, karena kapasitas berpikirnya terbatas, ngomongnya terbatas, badannya nggak terkendali sehingga berbuat jahat. Nah ini problem. Terus kalau ngomong agama, kenapa agama nggak pernah dikaitkan dengan tata cara yang menyangkut muamalah?